Jangan jadikan pandangan mata itu seperti pandangan mata lalat yang hanya melihat keburukan orang lain. Tetapi jadikan pandangan mata seperti pandangan mata lebah yang hanya melihat kebaikan orang lain. 2-3 kucing berlari. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya S. Nurul Nusra Anuha binti Muhammad Ali Nafia. Saya dari kelas 4 Amba. Saya bersekolah di sekolah SK Dusun Tua Hulu Langan. Hobi saya berwarna dan menolong ibu. Cita-cita saya untuk menjadi doktor. Ini saya di sini untuk membicarakan buku yang bertajuk Kuda Peliharaan Jabar. Quality Books Sendirian Berhad. Buku ini mempunyai 16 muka surat. Buku ini dicetak pada tahun 2003 oleh Percetakan Cerdas Sendirian Berhad. Siri Koleksi Arab Klasik. Ini bermuat cerita-cerita masyhur Arab yang pasti digemari setiap kanak-kanak. Cerita yang dipersembahkan sangat menarik, lagi menghiburkan penggunaan bahasa yang mudah difahami, membolehkan kanak-kanak memahami cerita yang disampaikan. Di samping itu, ilustrasi yang berwarna warni dan menarik dapat merangsang minat membaca di kalangan kanak-kanak. Siri ini turut dilengkapi dengan soalan glosari dan nilai moral pada akhir cerita. Sinopsis buku cerita ini, bapa seorang petani, dia memiliki kuda yang sudah tua. Aku sudah tidak sanggup membelah kamu, melainkan tenagamu segagah singa, kata jabar. Kuda itu rasa sedih, lalu pergi meninggalkan rumah tuannya. Ketengahan jalan, kuda itu terserempak dengan musang. Kenapa kamu bersedih? Tanya musang. Tuan aku sudah tak nak pada aku kerana aku sudah tua. Dia hanya mahu aku jika tenaga aku segagah singa, ujar kuda. Musang berfikir sejenak, lalu mendapat akal. Kamu berbaring di sini dan berpura-pura mati, ujar musang. Lalu lari berjumpa singa. Wahai singa, aku ternampak ada kuda mati di tepi jalan. Kau harus tarik kuda itu ke rumahmu, ujar musang. Dan singa pun berlari ke arah kuda. Lalu musang mengikat ekor singa dan kuda. Sekarang kamu perlulah tarik kuda itu pula, kata musang kepada singa. Baik saja kuda muka mata, alangkah terkejutnya ada singa di belakangnya. Terus kuda melari ketakutan ke rumah tuannya sambil menarik singa. Jabar terkejut. Rupanya kudaku lebih gagah daripada singa. Begitu aku akan membelamu sehingga akhir hayatku, kata jabar. Kini kuda itu hidup gembira di samping tuannya. Tamat sudah kisah ini. Dari haiwan yang banyak berbudi pada kita. Syukurlah dengan rezeki haiwan yang baik. Orang yang lemah tidak bermakna orang itu tidak berguna lagi. Itu saja ulasan buku untuk hari ini. Semoga semua terhibur. Assalamualaikum. Bye.